Halo teman-teman, halo guys, welcome back ya guys ya, Dennis di channel guys. Orang yang hari ini guysnya kita main lagi guys Sakura School Simulator teman. Dari video kali ini guys ya, kita akan bikin guys ya salah satu bobo yang menurutku pribadi guys ya itu lumayan guys ya, lumayan gokil, yaitu ini dia guys ya, Bobo Boy bayangan, dia Shadow Bobo Boy ya guys ya. Soalnya guys, kemarin kita kan udah bikin Bobo kegelapan guys ya, dan menurutku lumayan keren ya guys ya. Kenapa kita udah bikin Bobo Boy bayangan ya guys, kayaknya lebih keren lagi guys. Yes, this is custom Bobo Boy ya guys ya. Oke guys, langsung aja guys, kita bikin Bobo Boy bayangan ya guys ya. Oke guys, di sini kita sedang dengan anak SD yang sedang agak besar ya guys ya. Dia minum susu setiap pagi. Oke guys. Langsung guys, ya kita ke action teman-teman, kita action. Nah, jadi gini guys. Jadi untuk Bobo Boy bayangan ini guys ya, aku pengen guys ya, dia tuh agak-agak apa gimana guys? Agak-agak seperti scary movie gitu ya, scary oh, misterius gitu ya guys ya. Oke. Dan biasanya kalau misteri kayak gitu guys, dia memakai jubah yang panjang guys ya. Dan jubah panjang itu biasanya tuh kita pakai ini guys ya, casual wear winter nomor 3. Okay. Yes, ada shawl-nya juga guys ya. Kurang misterius apa ya guys bobo ini guys. Oke guys, langsung aja kita edit guys ya. Jadi untuk ini guys, kita bikin tuh bentar guys. Warnanya guys ya. Kita cek warna ungu guys ya, ungu. Kayaknya bayangan tuh lebih ke arah Feng ya guys, Feng ungu guys. Kayak gini pak guys ya. Monoton nih warnanya guys. Oh, kita bikin abu sama hitam aja guys ya. Coba bawahnya kita bikin hitam guys. Nah kayak gini kayaknya oke guys ya. Cek guys, wush, oke, gokil ya guys ya. Sangat mengerikan guys. Oh, Red Brother. Next teman-teman, next kita kita ini guys ya, kita ke action teman-teman ya. Ininya kita reset dulu aksesorisnya guys. Yes, sekarang kita mau pakai ini guys ya, ke proof character edit item. Kita pilih head dan kita pilih itu adalah enggak ding, upper body guys ya. Upper body itu school backpack. Yes. Kita bikin sayap sebelah kiri ya guys ya. Yes, kita bikin sayap sebelah kiri. Bang, kenapa pakai sayap bang bobonya? Biar agak-agak misteri gitu guys ya. Karena sekarang lagi tren guys ya. Sayap sebelah kiri itu ada sayap pembela kebenaran guys. Oh my god, is really, I don't know. Oke guys, kita kecilin dulu guys ya. Kita pipihin. Nah gini guys, terus kita majuin ke depan. Rotation pakai Z plus guys ya, Z plus. Kecilin pipi. Panjangnya enggak guys, kalau panjang itu enggak guys ya. Nah gini guys, jadi seperti sayap gitu guys ya. Agak gini gitu, agak gini gitu guys. Nah gini guys, nah, warnanya guys ya, warna hitam dan warna abu-abu ya guys ya. Nah gini guys, masuk guys ya. Cek pose mode guys ya. Nggak bergerak guys ya, aman guys ya, tapi kurang masuk dikit guys. Pose, reset pose. Nah gini kan masukin, nah kayak gini guys ya. Oke, selanjutnya untuk ini guys. Kita pakai ini guys, kita pakai topinya dulu, kita pilih topinya dulu guys ya, topinya dulu guys, karena topi ini penting ya guys ya, topi ini penting untuk kelanjutan hidup orang banyak guys. Kita karakter edit guys ya. Nah jadi untuk topinya guys, aku pengen bikin style itu Bobo Boy solar ya guys ya. Jadi kita agak nunduk guys, agak ke samping dan agak nunduk guys ya. You know this mysterious Bobo Boy brother. Yes. Oke
Cek. Woi, botak. Ntar guys, botak guys, botak guys. Nah gini ya guys ya. Jadi untuk bobo-bobo emang tetap ada ciri khas topi guys, tapi topinya kita bikin masuk ke dalam guys ya. Cek, cek, aman guys ya. Oke, jadi kayak gini guys untuk topinya guys, topinya juga miring ya guys. Sebenarnya kalau kita taruh belakang it's okay guys ya, tapi lebih ke arah kalau ke belakang ini ke arah ninja ya guys ya. Ya jadi topinya kita putar belakang it's okay juga ya guys ya, tapi enggak usah lah guys. Kita fokus kayak gini dulu aja guys ya. Jadi bayangnya agak kalem guys. Cek 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 kalau botak guys, botak. Ntar guys sampai dia cuma kelihatan mata satu guys, nah kayak gini guys ya. Tapi kepanjangan kayaknya guys ya. Kayak gini guys ya. Nah kayak gini guys, dan selanjutnya guys ya, kita warnain guys. Nah untuk aksesoris colornya kita warna hitam guys ya. Hitam dan hitam guys, of course the darkness guys ya. Dan untuk matanya guys, untuk ntar hair access warna merah guys. Nah gini ya guys, astaga guys, ngeri sekali ya guys ya. Oke guys, selanjutnya guys kita masuk ke action guys ya, ke Max. Kita pakai tuh whiteboard guys ya, whiteboard pacifier guys, yes. Glasses kita pakai butterfly glasses. Butterfly glasses buat apaan bang? Buat ini guys, buat apa ya guys ya, glassesnya guys ya. Lebih ke arah tekstur sih guys, buat teksturnya guys ya. Kita tekstur kita tidur dulu guys ya. Xpinus. Nah gini guys ya. Dan ini nanti guys ya, itu colornya guys ya, untuk glassesnya guys, kita kasih warna abu-abu guys ya. Gini guys. Sebenarnya bagusnya mata guys ya, tapi gak usah gini aja. Bentar guys. Dan next guys ya, the next itu kita masuk ke ini ya guys, ke mana namanya guys, ke Max. Ke Max nya kita besarin guys ya, naikin ke atas dulu guys ya. Besarin guys. Oh my god, look at this man. Kita rotate dulu guys ya. Nah jadi satu-satu khas, ciri khas bobo-bobo itu gini guys. Nah gini ya guys ya. Astaga guys, mixnya kok hilang guys ya. Bentar guys, mixnya kok hilang ya guys ya. Astaga, kita belum setting maxnya guys. Astaga. Kita coba setting maxnya bisa ndak guys? Aku ndak tahu guys. Kita coba guys. Kalau yang ndak bisa sudah guys, selesai urusan guys ya. Material position ndak bisa guys. Bentar guys, bentar guys ya. Kita ke action guys, kita ke selain kindergarten child itu yang bisa tuh polisi ya guys ya, polis. Bentar kita ke kindergarten child. Oke guys. Ada beberapa item yang hilang guys ya, ada beberapa item yang hilang, it's no problem guys ya. Material guys, scale color guys ya, kita X minus sampai dapat ini guys ya. Nah gini guys. Terus material scale kali 10 nya kita hilangin guys, kita turunin guys ya. Kita turunin pakai Y minus. Nah gini guys ya, oke. Setelah itu guys, kita langsung ganti aja guys, pakai baju tadi guys ya, winter guys. Astaga guys, hampir selesai loh tadi guys ya. Sorry guys, tapi enggak apa-apa guys, demi perfectan nice. Oke guys, jadi atasnya itu berubah jadi abu-abu, oke lah guys ya, no problem guys ya. Tapi tasnya emang hilang guys, dan tasnya itu guys, kalau kita edit lagi kita harus menghilangkan bajunya, kayaknya enggak usah kita pakai tas ya guys ya. Oke, full black. Abu-abu kayaknya lebih masuk guys ya. Kayaknya abu-abu lebih masuk, enggak apa-apa guys, buat degradasi warna ya guys ya. Dan the next guys ya, kita pakai senjatanya guys. Senjatanya itu kalau bobo boy kayak gini tuh guys, senjatanya itu ini guys. Kita pakai bagusnya tuh bowl sebenarnya guys, bowl.
Bentar guys, bentar guys. Ada yang ngomong guys ya. Apa yang ngomong guys? Oh, ano guys, kepencet ini guys ya, Google Google Voice. Oke guys, selanjutnya guys senjata guys, senjata. Boboy kegelapan senjatanya itu bagusnya guys ya, bagus siapa guys ya? Sabit sebenarnya guys, sabit kecil ya guys ya, sabit kecil. Sabit kecil tapi itu kita enggak punya guys, sabit kecil guys ya. Kita bikin ini aja guys ya, pakai ini guys ya. Pakai bowl. Di level juga pakai bowl ya guys ya. Yes, kita pakai bowl semua guys, kita naikin guys ya. Kita coba guys ya, kita pakai sabit gini, sabit panjang gitu guys ya. Nah gini guys, yes. Gini guys ya, kayaknya bagus gini guys ya. Kayaknya bagus gini guys. Dan satu lagi sama ya guys, right hand juga sama ya guys ya. Sabit panjang. Kenapa guys kepake sabit guys ya? Karena emang assassin guys, senjatanya kayak gini guys ya. Kategori assassin ya guys, ini kategori assassin guys. Bukan assassin creed juga guys ya, bukan, bukan. Cek 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 cek. Nah, gini guys ya. Xmina segini guys ya. Oke. Dan ini guys warnanya hitam semua guys ya. Kayaknya warna merah keren deh guys, tapi enggak guys, hitam aja guys ya. Oke. Kayak merah masuk guys ya. Atau ini guys kita pakai ungu tua guys ya. Enggak guys, pakai hitam guys ya, hitam full hitam guys. Dalamnya mungkin merah enggak apa-apa guys ya, biar kelihatan merah dikit gitu guys ya, enggak apa-apa. Tapi untuk warna sendiri guys, recommended warna hitam ya guys ya, full full benar-benar dark guys ya. Benar-benar kegelapan guys. Oh my god guys, lihat guys. Look at this one. Kita kasih warna merah aja enggak apa-apa guys ya. Coba cek ke cake shop guys ya, kita ke cake shop dulu guys ya, kita tes. Lihat guys, jetpack juga berubah guys ya, jetpack juga berubah guys. Terus dan kita balik lagi ke Hollow Little Boy guys. Look at this guys. The Bobo Boy Assassin guys versi Sakura School Simulator Bobo Boy. Saya Bobo Boy bayangan guys ya. Dan untuk efeknya guys ya, untuk efeknya guys. Ini bagus ini guys ya. Nah iya kita kasih efek guys ya, sebenarnya untuk asap udah bisa gelap guys. Props furniture furniture kita pakai. Oh sorry, efek guys ya, steam. Oh sorry, kok apa steam guys, sorry 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 guys. Reset 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 guys ya, bukan item guys ya. Steam ya guys ya, bener guys, steam itu. Nah, jadi kayak gini guys ya. Shh. The Bobo Boy. Bayang guys, warna hitam enggak bisa guys, ungu guys ya. Nah, gini guys. Tapi kita besarin guys, steam-nya guys. Enggak tahu arah mana steam-nya, oh, arah sini guys ya. Nanti ke sini guys. Tapi udah kelihatan nih guys ya, bagus putih ya guys ya. Bagus putih guys, sorry sorry guys, bagus putih guys ya. Kalau putih kelihatan kayak kabut gitu guys. Oh merah ngeri juga guys ya. Ini hitam hilang guys, hitam hilang fix. Oke ini guys ya, Bobo Boy Bayang versi Sakura School Simulator ya guys. Sorry guys, wajahku mengganggu guys ya. Oh my god, it's easy brother, attack. Set. Set. Oke guys, jadi ini guys ya, ini salah satu Bobo Boy yang lumayan scary-scary movie ya gitu ya guys ya. Oh my god, mau lihat guys aksi Bobo Boy Bayang guys untuk bertarung melawan Bobo Boy Halilintar terbaru guys ya. Besok guys, kalian saksikan guys ya, besok sore di uploadan kedua aku guys, itu kan pertandingan Bobo Boy versus Bobo Boy Halilintar dengan sangat gokil ya guys ya, pastinya guys. Oke okay, teman-teman, jadi untuk hari ini sekian dulu guys ya, sekian dulu guys, kita jadi dia Bobo Boy guys ya.
biasa satu megang halilintar, satu megang sabit kayak gini guys. Kayaknya keren ya guys ya. Keren guys. Oh my god, keren guys. Keren guys. Wow. Oke lah bapak teman-teman, sampai jumpa di next video guys. Selamat mencoba guys ya. Bye-bye, salam sehat selalu guys ya. Bye-bye. Bye-bye.